Nih, keluhannya apa teh? Keluhannya kenapa mesinnya? Mimi. Iya ke dia. Kelak alon. Alon apa? Iya kan. Ning ngira lemah. Jadi pengeringnya. Bukan ini itu. Oh, nyucinya. Nyuci. Eta nu bunder na ka manakeun. Nu. Ada. Ada. Ah, ya Mimi. Jadi ceritanya nyucinya lemes gitu ya. Kok kudu tutupi ini mana yang ngantel? Ya kan di WA teh mah aya. Iya ya. Kita tutup nak. Enggak apa-apa enggak dikasih tutup. Oh, pada jadi rusak. Eta nah tenang. Ada tapakan teh celana lepis naon ge? Nyari gaya marinya. Ada apa enggak ya? Biasanya satu set, Bu. Ya. Iya, sama yang gedenya biasanya. Oh, satu set gitu? Iya. Siapa nak satu set gitu? Mungkin sekitar 100 125-an. Satu set gitu. Jeng, iya nah berartinya. Ai ai mana mana apa dah tata enggak celana lepis teh ari ya takkan kitu na tengaitan teh. Kalau jadi garoreng dipake teh jadi ting pelentung dina kieuna teh. Jadi ini baju ungkul. Soalnya beratnya, Mas. Kalau mesin cuci sih enaknya apa? Celana jeans sih enaknya enggak usah dicuci. Iya. Semakin lama enggak dicuci kan semakin enak dipakainya. Semakin wangi. Iya. Kalau celana jin kan enaknya itu semakin lama semakin enak. Aitah mari kontraksi. Ini kayaknya dinamonya ini teh. Dinamo nak? Iya. Bosong kayaknya ini. Ya teh kan dihadekeun ku itu teh pedan ada orang bukan orang yang biasa dia mah yang non cuma-cuma teh nu tetangga. Oh iya. Tetangga teh dikasih air. Tapi kali dua hari teh geus teu jalan deui. Jadi kan sampai langsung sejalan nak pisang. Ah, pisang yang ilu kan. Oh, kena. Enggak nyala ya, Mbak? Lampunya ya. Enggak nyala. Jauh. Libur ya, Mbak? Ini suaranya dengung. Kalau seperti na ayah, oke Mimi. Ayah karena kan dia telepon dia udah mau udah beli. Kadang kala yeuh lamun
anu henteu bisa nu teu bisa ieu lain benang haruk pak baru da aku nyawi termos anyar pisan eta nang meuli 100 nu gede teh termos teh kan narungguan dagang es bulan puasa teh jadi terima ngabaran tuan jadi sabut uing ka dapur ngagejerotkeun es dina dinya anaknya langsung handapna langsung beulah rek ngomong-ngomong kumaha jadi kadang-kadang nolong teh lain iya ngasawakeun teu enak kulkas bagiannya usi ini tadi iya tete ya iya teh es batunya tadi soleh teh kumaha nya tapi yang usi parem teh mas lampu nah parem lampu teh saya nangan lampu kulkas mah ya kenapa mas lampu jadi lain bener lah enggak ada lampu kan tetap dingin ya, dingin tetap tapi jadi enggak enak ay malam-malam muka kulkas kan enggak kelihatan ganti bohlamnya oh emang harus ganti bohlam ada ini Pak darah ibu menang juga ya paling apa 2000 kayaknya 2000 kali 30 gitu Mas iya kayaknya enggak biarin aja mana tak cari yang terang-terang panas ya nyelok ya nyelok gimana dia ini ampun udut baik ampun mengilin cebudak lu nekun pakai samping lah bet aja cebudak pakai samping kemana pakai samping aja naruh kita bungkus pakai baik bangun dari politron teh cenah rada susah dimenyenat teh nama. Tetap pendingin merusak Mas itu air dingin teh henteu dipake-pake merusak. Rusak teh biasa nya teh. Tuh nya. Sabarang di dieu teh Mas teu bisa make soalna itu. Enggak kuat. Oh. Eta kumaha mun rusak teh da urang teh meuli rarang teh hayang nu kituna yang nu dingina. Jadi air minum teh air nundaan air dina kulkas teh jadi budak teh. Ngeblek-blek baik, kadang-kadang kan terlalu dingin nah kulkas mah ayo dinaikkan kan terbiasa jadi guys keambil, dinginnya biasa deh gitu teh gak ada isinya aja, gak kuat muter cuma jadi ya Mas, ayo kita mau rusak perlu ganti dinamonya mau gak mau ya, dinamonya dijajanin ini jajanin. Padahal ini enteng enggak, itu yang itu tuh, air dingin kalau nggak dipakai-pakai, kalau contohnya rusak gimana itu? Mending dipakai deh. Iya, tapi ininya satu ini paket. Satu paket buat. Tomboran yang ini pakai kulkas aja kalau mau itu. Sanyo dibuka kulkasnya dicabut. Nggak mau. Lagi magicom. Potong. Wah, batu. Tidak cincin, cukup mana itu cincin? Nih, ini yang kontraksi. Cabut tuh. Kesangan ya. Wah, gendongan terus. Yang kuat kan mau di los kan. Ya Mas. Di los kan kuat. Cok itu kemarin saya nambah apa? Nambah dayanya 200 deh. Nambah kemarin 200. Bapak baru dah pasang ke bener mual. Ceplak mual, tapi tuh. Sini. Bela cicing, bela sok dusunnya. Sekali ewang, namun ngehurungkan sanyo, itu anak cabut. Kuatkan. Ini jadi kalungnya, ya, nanti dipakai-pakai, mau merusak. Cabut luka, betek. Sayang, teh, kalau nggak dipakai, teh. Dijamin. Pasti. Itu cuma air biasa, baru dipakai, teh, pakai, teh. Kayak center HP. Lah, buat dokumentasi di YouTube, Mas. Kan gitu, Mas. Kan lumayan kerja dibayarin sama YouTube. Kalau saya bayarannya dari luar negeri, Mas. Dari luar negeri, Mas. Coba terus kayak ini halus sekali. Coba terus.
apa sih? Dagang ikan. Oh, dagang. Dagang, aku beli lagi bonus. Tapi sama makan orang China ya. Ini kapasitor udah saya ganti 2. Apa? Tetap muternya enggak angkat, iya. Jadi ya mau enggak mau karena kelihatannya memang dinamonya kosong itu. Jadi kalau diputar ngikut muter. Lagi ininya dia mau. Bukan kapasitor, tapi dinamonya kosong. Karetnya enggak saya sambung. Enggak. Iya. Ini itu depan enggak ada bebannya aja berat muternya. Berarti dinamonya lemah. Itu kalau beli dinamo berapa ini? Lumayan ini. Bisa 3,5 sampai 400. Ganti dulu di Ima. Ganti dulu di Ima. Eta kartu sih itu guna nganggur bayaran enggak ini apa cuma buat ngasih tahu ke ibu aja tuh enggak ada beban aja harus saya bantu muter apalagi ada bebannya gitu ini emang udah lama itu karena keberatan ya satu bisa keberatan kedua kalau ini bukan karena keberatan, kayaknya ini ada yang air masuk jadi kena dinamo kayaknya. Kayaknya. Tuh. Ini soalnya di pinggir-pinggirnya ini pada garis hitam kan, ini air nyiprat. Keliling, airnya nyiprat, jadi ada yang bocor. Kalau dinamo sih biasanya masalahnya cuma di kena air aja biasanya. Kalau keberatan sih nggak masalah karena dia pakainya karet. Jadi kalaupun dia keberatan, dinamo tetap muter, karetnya yang nggak jalan. Kalau karena beban berat. Tapi kalau ini karena air yang bikin dinamonya kalah. Nggak, kadang-kadang lagi malas itu nggak dibuang airnya satu hari satu malam gitu. Kadang lupa kan. Kerjaan banyak, jadi cucian banyak, akhirnya ditutup aja udah main tutup. Tiba-tiba besok dilihat, ya Allah ini belum diubang airnya, bajunya masih penuh gitu. Iya kalau itu ya. Mama ada ituan. Ya nggak tahu tuh ngaruhnya dari mana itu air itu. Bisa dari gearboxnya sini bocor, bisa. Kayaknya tuh pasti soalnya Ma, itu gara-garanya direndam kayak satu hari satu malam gitu. Mau pilih nyuci apa mau pilih meresnya ini? Warnanya yang udah hitam itu yang sana kan agak kuning. Ini saya tak coba pakai yang lain hasilnya sama aja. Iya nyonyok enaknya. Nanti yang lebih kecil. Mana maaf. Dada ambil lah dada. Semua itu dengan iya satu kalau yang itu kan katanya nggak ada masalah. Berarti kalau dipindahin buat nyuci aja mah bisa ya. Paling ganjel mas.
diakalin apa diganjel-ganjel. Kalau yang penting as buat dinamonya sama wae. Berarti kalau kayak gini mah yang mahal tuh dinamonya ya. Beda yang punya saya lubang 2 ini lubang 3 ini dinamonya. Kalau dibetulin bisa sama beli baru sama ngelilitnya ya. Mahal ngelilitnya. Saya pernah nanya di mana Raja Galuh. Raja Galuh ke sono arah ke Pondok Sapi sama cuman beda 50 nyerpis gitu. Kayak mesin Sanjo ya, lilitan kebakaran. Ye, mau dibongkar, ganti dinamo nih. Jatuhnya berapa? Ya, paling sama tenaganya 400. Gitu. Tetot. Mending nyari behela dinamo nah. Ada lagi mah paruh gohlen. Iya, terus kena kan gitu mas. Sama pembersih. Kebanyakan masih ngakalinya mas, ini pendek soalnya. Jadi diganjel, diganjel terus. Kalau lubang asnya ini sama sih, oh nggak masalah. Kalau lubang asnya sama nggak masalah. Beda ya. Yang jadi masalah lubangnya kayaknya yang itu lebih bisa lebih kecil bisa lebih gede. Beli dinamonya aja 300. Iya pokoknya sama tenaganya wis. Jadi 400. Mas yang beliin wae di Pinang Raja Pak Sukaraja itu katanya ada di situ. Kalau di situ mungkin lebih murah. Hari ini yang kali paling 15 ada. Oke, saya tak di sini. Mak, saya tak nunggu di sini. Sok aja lah. Nanti copot buat contoh gitu. Boleh. Wes dicopot tak copot. Soalnya kan kalau beli terus ada contoh. Contohnya. Berapa lo? Kurang. Enggak sih aja lo. Diam dulu. Mas. Loh, mangga itu pelem, Mas. Iya. Piye to? Mangga itu pelem. Mangga bosok. Iya, mangga bosok itu pelem, Mas. Kencang lah. Ya itu namanya sana sabar dewi. Ya di pas di mana, oi? Tanggung. Saya mencok. Ini turun aja. Data habis mentul 5 detiknya. Ciri yang eta mah kalau hilang satu berarti bayar hiji gitu. Kayak ini ya seberapa bayar nak? 150.
turun semua dari sini ya. Iya, dari pinggangnya. Saya belum tahu. Dulu waktu benerin punya Pak Guru Jasmin apa Asmin gitu. Padahalnya yang itu buka di situ enggak ada barangnya. Saya juga belum tahu tempatnya, mana dikasih tahu. Situ enggak ada apa? Katanya di situ ada. Mana pindah di Lui Panas mau kudubra datang ke Amrak kabe. Mulai 800 gitu. Emang pindah dari mana? Ya teh pindah lah di itu lah di Ciborelang, pindah ke Lewi Panas. Lewi Panasnya langsung rada reyot. Di Lewi Panas diangkat di Kamang Ate langsung ngeguling. Gitu maksudnya. Kok enggak dibongkar pas pindah? Oh, dibongkar mah ya robak-robok tuh banget teh. Nyan moal, kuduna bongkar. Ya, udah boro-boro aja mah bongkar mah dah. Beheman ngan pindah bae anyar kene ieu. Kenang-kenangan ya kata-kata aja. Ganti dinamo. Tenang aja mbak, ada AA mbak. Ya masak seidang sok suatu kita meta. Siap sok seidang aku. Tome coba. Ciwit sini ini dong situ nih mada. Oh ciwit deh di sini nak ting tong awas berai. Kawan Mas Karti. Ora. Ora. Lancungku patu eta nek nang sepi kalejo. Orang Mas, orang ngerti Mas ngomong apa. Pengerti. Kursusnya belum nyampe situ Mas. Nek. Mas. Ngeres wae kowe. Dengar ketawanya, kok ketawa ngeres ya. Kotor. Tidur. Apa bro, muntah-muntul kayak gue. Ambilin martil dong. Sayangnya Allah. Ambilin martil. Tahu orang martil. Pete, orang ngerti martil. Dan orang kena dulu nanggol nanti. Ijeng ya, bolongannya kan.
melompong nah iya. Esok juga terus cokelnya. Bolongannya melompong. Yo mah bisa dililitnya bisa cuma hasilnya kira bisa mau dikulungin daerah sini gimana ntar saya coba lilit dulu ya mau bisa gulung ya, ntar malah mas yang gulung-gulung di sawah lagi ntar malah mas yang gulung-gulung di sawah ya itu dekat bengkelnya Mang Sadi tukang gulung itu tapi kayaknya itu mesin gede itu. Wah dapat bro, 5.000 dapat bro.